Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua untuk menentukan mencari titik persilangan bagi dua persamaan yang diberi. Okey, contohnya kita ada dua persamaan y sama dengan 3x tambah 6. Yang kedua adalah y sama dengan negatif x tambah 3. Okey, kalau macam ni kita tengok y depan ni adalah dah sama. Perkali dia sama. Ni dah sama dah. Ni kamu tak dah sama. Okey, senang kamu buat operasi. Okey, terus operasi. Okey, kamu jadikan y sebagai kosong. So, operasi dia untuk y jadi kosong, y tolak y kosong lah. Y tolak y kosong. Okey, maka sini kosong. Tak sama dengan. Separis lah. Okey, 3x tolak x. Maka 3x, 3 tolak 1. Kata ada. Ini maksudnya nombor 1 lah ni. Okey, maka sini jadi 4x. 6 tolak tambah 2 jadi 6 tolak 2 tambah positif 4. Okey. Nak jadikan senar operasi, kamu tak sama dengan di belakang. Okey, buat macam ni. Ni tak ada apa berlaku perubahan simbol . Sebabnya masih soalan yang sama, tidak berlaku pergerakan apa-apa, saya tukar je. Okey, senang untuk kamu jalankan operasi. Dia sama dengan di belakang. Okey, 4x ni macam biasalah sama dengan bawa positif 4 jadi negatif 4. Maka x sama dengan negatif 4 bahagi 4. Maka x sama dengan negatif 1. Okey, bila dapat nilai x, kamu masukkan x ni, nilai x dalam persamaan pertama ataupun yang kedua. Okey, saya masuk dalam persamaan yang pertama. Maka y, sama pertama adalah y sama dengan 3x tambah 6. Y sama dengan 3x terganti dengan negatif 1. Buat kurungan ni, senang. Okey, tambah 6. Maka y sama dengan negatif 3 tambah 6. Maka kita dapat y sama dengan 3. Maka ni, maka titik persilangannya adalah kita dapat titik persilangan x negatif 1, y adalah t. Kita buat kerungan sebab dia tanya titik persilangan mesti koordinat. Dan untuk koordinat negatif 1, 3. Okey, kalau depan ni kamu tengok ada 2. Contoh 2. Okey, saya bagi video seterusnya bila y dia tak sama depan ni. Okey, itu adalah contoh yang kedua. Nanti saya akan beri pula contoh yang ketiga.